haji boleh ya. Artinya untuk drama besok boleh buat topi semua. Ya, di sini Bunda punya bahan-bahan ya, boleh dilihat ada kertas, ini tadi sudah Bunda rapikan untuk seukuran lingkar kepala Bunda. Sudah siap. Sekarang kita mau buat matanya, terus antenanya ya. Oke, buat mata dan antena, Bunda pakai antena yang gunakan pipet yang ada pernya tadi. Nah, dia untuk warnanya merah akan Bunda lilit dengan kain flanel ya. Oke, kita lilit dulu. Melilitnya ya, ujung kain flanelnya Bunda kasih lem. Oke, terus Bunda lilit. Pipetnya nggak kelihatan lagi sama kita dapat satu antena. Kita buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi biar sama. Nanti di sebelah kiri ini ada antena lagi. Kertas sebenarnya untuk buat pola nih. Nah, ini sekarang Bunda sudah siap dengan ini kepala antenanya. Sekarang kita mau buat matanya. Tanya ya, nanti di lem ini belum di lem. Ini matanya yang bukti udah dilingkari. Ini sama ya Bu ya. Oke, matanya ditempel di sini. Sama besar nggak ini? Bunda akan tambah kain hitam untuk bola matanya. Ini sudah jadi, Bunda mau pasang dengan lem. Ya, gitu ya. Ini boleh, boleh. Ini bisa ini juga mau kena panas. Kita mau buat matanya. Siap dengan matanya ya. Nanti di lem ini belum di lem. Ini matanya yang bukti udah dilingkari. Ini sama ya Bu ya. Oke, kita lihat matanya ditempel di sini. Sama besar nggak ini?
tangkap. Kemudian Bu Mira akan tambah kain hitam untuk bola matanya. Ini sudah jadi, Mira mau pasang dengan gelang. Ya, gitu ya. Pasang mata semutnya. Satu lagi. Kita balik, kita mau pasang antenanya. Pasang karet kolor biar tidak terlalu kencang. Alhamdulillah, topi semutnya sudah jadi. Kalian bisa buat di rumah ya. Ini tampak depan, ini bagian belakang. Dikasih karet. Ya, bagian belakangnya ada tali karet. Bumi lah pakai. Itu semut. Wah, aku ratu semut. Nah, Bumi mau berperan jadi ratu semut.